Persyaratannya lumayan. Rada susah, rada rumit, rada susah, dan namanya juga negara luar kan, melihat negara kita mungkin maksudnya apalagi terutama yang lagi habis corona ini misalnya kan pasti rada rada jimat lah gitu. Dimanapun kita berada sih, negara pada umumnya memang kalau mau pindah warga negara pasti rada repot ya. Nah kita tuh udah pakai orang sana untuk urusin masalah kepindahan kita ya, surat-suratnya gitu. Untuk adaptasi misalnya nanti seperti apa nih kalau kita adaptasi kan beda negara, beda budaya. Oh ya, apa ya? Kalau adaptasi sih sebenarnya sih mudah lah di sana, karena kan memang orangnya cuek-cuek ya kan, santai gitu kan, ya. Ramah-ramah juga ya. Ramah-ramah paling gitu. Yang susah nanti makanan aja sih. Nah, betul. Saya tuh gila rujak, bakso, bami ayam. Duh, di sana mana susah, ada kan? Sambal terasi ya kan? Ketoprak. Mana ada gado-gado semua, enggak ada di sana. Pasti aku bermasalah dengan satu makanan gitu. Dua, di sana tuh repotnya enggak ada Mbak gitu loh. Kalau di sekarang kan di rumah Mbak banyak. Kalau di sana enggak ada Mbak ya. Semua sendiri gitu. Kan kebetulan anak-anak udah pada gede ya, pasti kan juga ngebantuin gitu loh. Nah gini, saya nikah setahun yang lalu itu di New Zealand. Terus kemarin Februari, pas belum corona merebak banget Februari nih, tahun ini Februari ya. Kita, iya tahun ini kita tuh ke New Zealand untuk nonton konser Queen. Nah saya pas pindah ke, pas kesana saya berasa, iya ya kamu ngajakin saya pindah ke negara ini, saya berasa kok nyaman ya, tenang banget gitu loh. Lagi kita jalan apa, rumahnya juga untuk jalan pagi, jalan sore itu kayak tenang gitu ya. Ya udahlah bersih gitu kan, udaranya bersih banget lah kita akuin ya gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang sama suami, oke okay, yes saya mau. Akhirnya mulailah diurus surat ya semuanya gitu. Cuman karena sedang negara semua negara lagi kita kena wabah corona kayak gini, nggak mungkin bisa pindahkan gitu loh. Jadi ya untuk pindah tahun ini ya nggak mungkin. Mungkin tahun-tahun depan memang udah beres, mungkin tahun depan gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.